Ini namanya Caraga ini. Jadi Caraga sebenarnya sama. Kalau kita berbicara versi, ada beberapa versi cerita gitu loh. Jadi yang utama, yang umum itu Caraga ini tempatnya sambatan Rantan Sari. Sambatannya di sini Rantan Sari. Tapi ada satu versi, tapi memang tidak terlalu beredar ke luar. Bahwa ini di situ ada yang ngapunten istilahnya, ada bayi keluronya Cipta Rasa gitu loh. Tapi nanti di sana misalnya kita masuk, nanti kita bisa melihat ada suatu, mungkin bisa menemukan suatu sanepa ataupun hal-hal yang mungkin bisa kita baca di tempatnya nanti gitu loh. Mungkin seperti itu. Monggo. Lihat fenomena naik saja titik dalam cukup. Nah segi gigi ini orang dalam lebu loro kini tentu dalam ada apa ini kan satu titik yang sangat dijaga mok, bahkan lakat dalam lebu ini lo oke wetan kayak tutup pulen tutup lo, jadi bener-bener lakat dalam lebu di jadi satu tempat yang memang sangat naik secara filosofi dalam tataran seperti ini kan satu titik yang sangat dijaga gitu. Paham enggak sih? Betul sih. Ini langkah akses loh, langkah kita enggak ada akses masuk loh. Dan sebelah sampai kayak beliau tuh lengger-lengger itu. Jadi konon dia dayang-dayangnya sih itu jalurnya lengger itu. Yang empat itu. Di dayang-dayang itu. Mungkin tadi kayak gini, kita kan juga, saya pribadi juga mendapat informasi kan dari berbagai macam sumber gitu kan, yang mungkin warga sini juga. Dan kayak gini, memang pertanyaan-pertanyaan di sini memang betul, banyak orang yang datang ke sini dengan tujuan untuk yang penari, karena memang di sini juga ada penari lengger dan sebagainya gitu. Dan beliau pun yang menjelaskan ke saya pun juga memaklumi itu gitu loh. Jadi misalnya contoh di sini mungkin ada orang sowan sini, ziarah sini, dan tanda kutip mungkin ditemui sama Nyai Rantan Sari, ya memang ketemu sama Nyai Rantan Sari gitu loh. Ya gitu, jadi nanti intinya kayak gini, ya kita kembalikan lagi ke masing-masing, keyakinan masing-masing. Kalau memang meyakini di sini memang Rantan Sari ya sudah itu saja. Nah berita masalah di sini ada banyak keturunan citra dan sebagainya, itu dijadikan masukan ataupun pengetahuan tambahan sajalah. Mungkin lebih bijak seperti itu. Tapi mungkin yang disebut istana benda nang kene. Ya istana benda seperti ini. Ini di sini ya. Ini di sini juga ada makam juga sih. Ini istana benda ya.